Mungkar yang utama manusia buat apa? Duduk di bawah pokok, romeh, itu mungkar utama. Sampai jabatan agama Islam, ada jabatan kas untuk tangkap mereka. Mungkar yang utama ialah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, syirik dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tanya dalam Quran, kalau bukit-bukit ini ada perasaan, seperti mana kamu ada perasaan? Hancur bukit ini kerana mereka berkata, Nasrani berkata, an Allah ada anak. Tuan-tuan cuba bayangkan, kalau tuan-tuan dipanggil anak haram mesti marah, betul? Kalau orang panggil kita anak haram, kita mesti marah, betul? Kita tumbuk muka dia. Hari ini manusia dua pilihan. Manusia kata, Allah ada anak. Kita langsung tak rasa apa. Langsung tak rasa insaf. Rasa tidak ada ghirah. Tidak ada marwah. Burung hud-hud. Nabi Sulaiman dia lambat report kepada Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman AS bermusyawarat. Hud-hud tak ada. Dia balik. Nabi Sulaiman AS berkata, aku akan potong dia, bunuh dia. Tapi dia bawa satu alasan yang konkret. Burung ada marwah, kita tak ada marwah. Burung itu kata, kami dapati satu kingdom sedang sembah matahari. Mensekutukan Allah, aku tak boleh tengok. Aku kena beritahu, ya Sulaiman. Kalau burung itu pun ada marwah, ghirah kerana mereka mempersekutukan Allah, hari ini kita tengok depa ada kita redha, kita redha ada patung tertinggi di dunia. Kita redha kuil-kuil yang terbesar di dunia. Itu hak dia. Tapi hak kita selamatkan dia dari syirik itu. Lahirkanlah kesedaran. Lahirkanlah kesedaran bahawa saudara mutusami kita, saudara acung kita, kalau dia mati tanpa kalimah la ilaha illallah, dia akan diazab oleh neraka jahanam. Dia akan diazab selama-lamanya. Allahu akbar. Antara sebab saya masuk dalam dunia dakwah ini adalah kerana wallahi nak selamatkan diri saya, ahli keluarga saya dan para manusia ini dari neraka jahanam. Yang satu saat pun, yang satu saat kita tak mampu tahan duduk di neraka.